Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahillazi huwal ahad alwahidus samadu yahdi lirrasad bijahi dan nabiyyi asbil alami waruhi salli alaihi salimi ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wa jma'lana bihi kada alaihi wa ufir lana wa ftah lana wa tuhbina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya ayyuhal rusul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa anzur ilayya sayyidi bin abdur mumsilatil lilhadratil aliyya amma ba'da qawal mu'allifu wal musallifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fiddaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Agak saya ulangi kembali karena kemarin terputus di tengah jalan. Jadi supaya biar ganteng kembali lagi ke permulaannya. Wa'annannasa ay wa'ahbaruka annan nasa fi dhalika ay fi hali wurudi nikmati alaihim ala yadi ahadin telah memberitahukan kepada kita bahwa manusia-manusia di dalam waktu menerima pemberian daripada Allah lewat tangan seseorang, Allah memberikan pemberiannya kepada kita dilewatkan melalui tangan seseorang. Itu terbagi menjadi tiga kelompok. Artinya manusia tersebut ternyata berbeda-beda di dalam menangkap pemberian tadi. Awal salam sati aksamin ufilin anillah munhamikin fi uflatihi ay muntahin fiha. Manusia waktu menerima pemberian dari Allah, yang ngasih Allah, tetapi dilewatkan tangan manusia. Kalau langsung dari tangan Allah, kesulitan kita untuk memahaminya ataupun mungkin kita tidak mampu gitu. Tapi ternyata di dalam menangkap pemberian tadi, mereka terbagi menjadi tiga macam. Ufilin anillah munhamikin fi ufratihi ay muntahin fiha.
pertama orang dikasih oleh Allah, pemberian dari Allah lewat seseorang, jadi lewat perantaraan seseorang. Itu waktu menerima pemberian, kadang-kadang ada yang ghafilin, lupa anillah, jadi dia tidak meyakini atau tidak merasakan pemberian itu dari Allah. Yang dia tangkap pemberian itu adalah hanya sekedar dari manusia biasa. Memang kenyataannya lewat manusia. Ini pemikirannya seperti ini terjadi. Sebetulnya Allah memberikan, tetapi dilewatkan tangan manusia. Pertama kali kelompok yang pertama filin anillah, waktu menerima pemberian tadi, karena yang memberi manusia, jadi dia melihat yang memberikan nikmat kepadanya tadi adalah dari tangan manusia. Tapi kan sebenarnya tidak begitu. Semua pemberian mesti datangnya dari Allah. Tapi karena pemikirannya yang tidak nyampe, yang dia pahami ya karena diberi lewat manusia, ya ini yang ngasih manusia. Dia enggak mikir bahwa ini yang ngasih Allah. Ghafilin anillah, orangnya lupa dari Allah. Yang semestinya hakikatnya pemberian itu adalah dari Allah. Itu rata-rata manusia begitu. Umumnya manusia kalau menerima pemberian dari lewat manusia itu ya juga begitu tuh mikirnya. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa itu adalah pemberian Allah. Memang kenyataannya umumnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, mengapa kok terjadi sampai seperti itu? Memang dia tidak tahu bahwa hakikat yang memberikan sesuatu itu adalah Allah. Cuman hanya dilewatkan tangan manusia. Munhamikin fi ghaflatihi. Dia tenggelam fi ghaflatihi, di dalam kelupaannya. Ai muntahin fiha, artinya sungguh-sungguh yang dia pahami betul-betul itu adalah dari manusia. Sama sekali tidak memikirkan dan tidak ada pengertian sama sekali bahwa dia menerima dari Allah. Qawiyat da'iratu hissihi, yang kuat daerah hissinya. Qawiyat da'iratu hissihi, orang tadi merasa yang berperanan adalah ya manusia, dan cara berpikirnya ya karena kemampuannya seperti itu ya dari manusia. Ya yakni ana mulahadul mulahadu wa manzuru al-mukawanatu. Artinya yang dia perhatikan semuanya itu ya dari mukawanat, artinya barang-barang yang dicipta oleh Allah, bukan dari Allah. Artinya dia akan lupa bahwa itu sebenarnya daripada Allah. Ma'al berarti anil robbi, bersama-sama waktu itu dia lupa terhadap Tuhannya. Wan tomasat hadratu kudsihi, dan menjadi terhapus hadratu kudsihi, hadroh kesucian Allah, hadroh kudus Allah.
Ai khadratu tanjihi, artinya tidak memikir sama sekali tentang bahwa yang memberikan tadi adalah hadroh at-tanzih. Jadi yang dipikir adalah yang memberikan adalah sekedar manusia. Memang karena lupa atau tidak tahu, ya begitu itu cara berpikirnya. Nah, kadang-kadang kita sendiri ya memang masih begitu, karena kemampuan kita tidak pada hakikatnya. Yang kita lihat adalah pada kenyataan yang ada. Wal muradu biha basiratu alati ya mamba'u tanzihillahi ta'ala an kulli ma la yaliku bihi, yang dikendaki basirohnya itu rasa hati yang terdalam itu. Wal muradu, mana tadi, wal muradu biha basirohu, yang dikendaki dengan pernyataan tadi adalah tentang basirohnya. Alatihya manba'u tanjihillah, yang lewat basirah tadi mestinya dia berpikir, bisa berpikir tentang memuliakan kepada kesucian Allah Ta'ala. An kulima yalikubi, karena sibuk atau karena memang lupa atau memang karena tidak tahu. Ankul lima yaliku bihi, terhadap segala sesuatu yang pantas bahwa itu adalah dari Allah. Jadi dia benar-benar lupa itu. Fana goro al ihsana sodiron minal makhlukoti ma minal makhlukin. Oleh karena itu dia melihat al ihsan, segala macam ihsan, perbuatan-perbuatan kebaikan itu sodiron minal makhlukin, keluar dari makhluk. Walam yashadu min rabbil alamin, serta tidak menyaksikan bahwa itu semuanya sebenarnya adalah dari rabbil alamin. Ima itikodan, cara seperti tadi, ada kalanya kadang-kadang memang keyakinannya memang betul-betul begitu, etikotnya keyakinannya ya memang dari manusia gitu. Bi'an yaktakida anal mu'asir wal mu'ti wal abdu hakikotan, dia berkeyakinan bahwa mu'asir yang memberikan sebab, wal mu'ti dan yang memberikan pemberian-pemberian, wal abdu hakikotan, itu hanya hamba saja pada hakikatnya. Nah, itikotnya sampai kadang-kadang begitu. Fasirkuhu dalion, maka kalau seperti itu dinamakan ciriknya cirik jali. Maksud cirik jali, ciriknya jelas, yaitu benar-benar musyrik. Yukhrijuhu anda irotil iman, kalau itu keyakinannya seperti itu, berarti dia keluar daripada iman. Ila da'iratil kufri, menuju kepada daerah kufur, pengingkaran kepada Allah. Nah, mungkin kalau kita tidak mengerti, kali-kali kita masih berpikir seperti itu. Nah, kalau masih berpikir seperti itu, masya Allah, itu jelas-jelas musyrik. Sementara andaikan belum diajarkan wahidiyah,
ya akan seperti itu. Meyakini yang memberikan adalah sekedar makhluk, dan itu menjadi keyakinannya. Kalau caranya seperti itu, maka dia imannya keluar menuju menjadi kufur. Wa imma istinadan, dan yang kedua ada kalanya dengan cara menyandarkan. Kalau yang pertama meyakini bahwa yang memberikan itu betul-betul manusia, tapi yang kedua dia meyakini yang memberi tetap Allah, cuman dilewatkan manusia sebagai sebab. Jadi yakin yang ngasih Allah, cuman dia berpikir kalau enggak ada perantaranya bagaimana caranya? Apa yang mungkin langsung tiba-tiba datang bilang begitu aja? Kan enggak mungkin. Makanya itu masih menyandarkan kepada makhluk, biarpun keyakinannya pemberian dari Allah, tapi dia masih menyandarkan kepada makhluk, yaitu dengan cara menganggap kalau tidak ada perantara bagaimana bisa mungkin akan datang barang itu. Nah kalau seperti itu keyakinannya dinamakan syirik juga, tapi khofi, syiriknya samar-samar. Nah kalau syirik samar-samar itu lama-lama saking biasanya mengerjakan syirik samar-samar, ya jadi syirik beneran, bener-bener syirik. Jadi akhirnya lupa kepada Allah, kembali kepada yang memberikan hanyalah langsung daripada manusia. Itu istinab, dengan cara menyandarkan. Biayat takidah anal muqtiyah wallah, dia keyakinannya yang memberikan barang tadi benar-benar Allah. Kita kan kadang-kadang saya yang bekerja. Kalau yang pertama saya yang bekerja, ya saya, itu hasil pekerjaan saya. Nih, yang pertama. Kalau kedua, saya yang bekerja, tapi saya meyakini ini pemberian Allah, cuman dilewatkan kepada seseorang dengan pikiran bagaimana bisa mungkin nyampe kepada kita kalau tidak lewat perantara. Nah, itu namanya syiriknya khofi itu. Wasyirku khofiyun li'annahu asyraka ma'allahi ghairahu, karena sesungguhnya dia sebenarnya adalah mensekutukan terhadap Allah kepada selainnya. Wahwa makhluk walam ya'rif anillahi ta'ala, tetapi tidak melupakan kepada Allah. Hanya saja asyraka ma'allah, mensekutukan kepada Allah, ghairahu, Allah memberikan. Kalau tanpa perantara, tanpa perantara ini menjadi sebabnya. Jadi Allah yang memberikan, hanya saja dia berkeyakinan kalau tidak ada sebabnya mana bisa nyampe. Dan memang yang kita ngerti ya seperti itu, umumnya seperti itu. Contohnya kalau kita berobat, disuntik dokter, siapa yang menyembuhkan? Kalau orang pertama karena disuntik oleh dokter, saya yakin yang menyembuhkan dokter, tidak mengingat-ingat bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Kalau demikian benar-benar syirik. Kalau yang kedua, disuntik oleh dokter, dia yakin bahwa kesembuhan itu datang dari Allah, cuman lewat disuntik. Kalau tidak disuntik bagaimana bisa sembuh gitu? Nah ini dia masih menakutkan, mensekutukan tentang penyembuhan kepada makhluk.
ini kalau berjalan terus-menerus, lama-lama ya jadi sirik kopi, jadi sirik jali. Masalahnya dikhawatirkan kalau begitu itu lalu terjerumus gitu. Nah, umumnya manusia kan begitu. Kadang-kadang jarang yang berpikir bahwa yang menyembuhkan Allah. Contoh kita pakai cincin. Cincin, andaikan dia berkeyakinan cincin, sebab pakai cincin saya menjadi kebal. Saya sebab pakai cincin saya yang menjadi kebal. Lupa bahwa kekebalan itu diberikan oleh Allah lewat cincin. Jadi meyakini yang menjadikan kebal ya cincin gitu. Nah, kalau meyakini ini pemberian Allah, kekebalan dari Allah, cuman lewat dilewatkan cincin atau lewat keris sama aja. Atau kita pergi ke kubur, waktu ke kubur kita memohon kepada yang mati dengan keyakinan bahwa yang mati itu yang memberikan manfaat. Kalau keyakinannya seperti itu ya musyrik. Tapi kalau kemudian kalau beryakin bahwa permohonan ditujukan kepada Allah, maknanya pemberian dari Allah, cuman lewat kuburan. Nah, itu jadi syiriknya, syirik khofi. Kalau itu dikerjakan biasanya lama-kelamaan jadi salah, maka hati-hati. Jangan sampai keliru. Lakin yuhsha alaihi al-kufru. Pada kondisi seperti ini tadi, dikhawatirkan dia akan jatuh kepada keyakinan kufur. Karena saking biasanya, lalu udah enggak ingat bahwa itu dari Allah. Karena yang dianggap, yang diketahui, ya memang dari manusia. Jadi lupa bahwa yang memberikan itu Allah. Ini golongan pertama ada dua macam. Benar-benar syirik, benar-benar musyrik. Kedua, musyriknya itu samar-samar diragukan. Tetapi kalau kemudian samar-samar diragukan, dia tetap mengerjakan. Lama-kelamaan akan benar-benar lupa. Jadi akhirnya jadi syirik jali. Dan kedua, wasohibi hakikotin roba anil khalki bisuhudil malikil hak. Ini yang kedua, sohibi hakikoh, orang yang memahami tentang hakikot. Kita di wahidiyah diajarkan lillah billah, semuanya adalah datangnya dari Allah. Tetapi bukan hanya sekedar koyok yang pertama, ya benar-benar nyata, benar-benar yakin bahwa itu adalah dari Allah. Sohibi hakikotin, dia mengerti kepada hakikat yang semestinya. Uba anil khalki, waktu itu dia sudah memperhatikan kepada makhluk. Sama sekali andekan dikasih lewat seseorang, dikasih seseorang tidak merasakan dikasih oleh lewat seseorang yang ngasih, yakin dia itu ya dari Allah. Nah, keyakinan yang seperti ini sulit sekali. Kalau belum kita latih, tidak bisa. Jadi akhirnya kalau sudah sampai sifat yang kedua ini, udah cakep itu. Wasohibi kaikotilna. Kemarin sampai ke sini tidak nyampe diteruskan. Yang kedua adalah wasohibi kaikotin oba anil kholki bisudil mulut malikil hak. Karena waktu dikasih lewat tangan seseorang, Allah lewat tangan seseorang ngasihkan benda kepada dia. Tetapi
dia tidak memperhatikan yang ngasih, yang lewat tangan itu tidak terpikir sama sekali, tidak terbayang sama sekali, sehingga akhirnya yang diyakini adalah dia mendapat langsung dari Allah. Adapun perantara-perantara sama sekali tidak terpikirkan. Jadi ini tingkatannya sudah cakep itu. Nah, laki dia kalau bisa ya naik ke sini. Jadi kita akan tidak keliru. Baso hibi haji koten woba anil khalki bisuril malikil hak. Jadi fana, nggak tahu, hancur semuanya, lantaran-lantaran itu lebur, nggak ada sama sekali. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkatan ini. Falam yashkur bihim walam yatafid ilaihim. Nah, kalau sohibi hakikoh, orang yang tingkatannya seperti itu, falam yashkur bihim, dia sama sekali tidak merasakan kepada makhluk yang memberikan. Jadi antara itu sama sekali tidak diperhatikan dan tidak ada bayangan sama sekali. Jadi ya sudah, langsung dari Allah aja. Walam yatafid ilaihim, dan tidak memperhatikan. Wafaniya anil asbah, dan hancur dalam menyaksikan pada asbab. Artinya tidak menyaksikan kepada asbab, yang disaksikan hanya Allah. Wahum al-mahlukotu falam yaro lahum fi'lan wafaniya anil asbab, yang maksudkan asbab, sebab-sebab itu apa? Wahum al-mahlukotu, segala macam makhluk dari manapun andikan diberi lewat, ya mungkin dari dikasih kambing kali-kali, sama sekali tidak melihat kepada kambing, tidak melihat kepada apapun, tidak melihat, yang melihat hanya Allah. Wahum al-mahlukotu falam yarolahu fi'lan, pada waktu itu dia tidak menyaksikan kepada makhluk-makhluk itu suatu perbuatan, tidak ada, tidak ada. Bisu di musab bibil asbab, karena dia menyaksikan kepada penyebab-penyebab yang menjadikan adanya sebab. Musab bibil asbab, sebab akibat, karena ada sebab muncul akibat. Kalau yang diperhatikan sebabnya yakin kufur, kalau hanya sekedar sandaran kufurnya khafi. Kalau sama sekali asbab itu tidak diperhatikan, sama sekali enggak tahu dan tidak melihat, tidak merasa lewat sebab, bisudi musabbibil asbab, dengan cara menyaksikan kepada musabbibil asbab yang memberikan sebab itu terjadi. Wahuwallah, yaitu Allah. Musabbibil asbab siapa? Yang memberikan sebab itu ada adalah Allah. Wahuwallahu ta'ala. Allah inda faywa abdun muwajihun bil haqiqah. Orang ini dinamakan seorang hamba abdun, seorang hamba muwajihun bil haqiqah, yang benar-benar menghadap kepada haqiqah. Kadang-kadang ya kita menyaksikan terus
ya menyaksikan pemberian dari Allah. Tetapi makom kita menyaksikan bahwa sebab-sebab itu tidak ada, fana. Jadi dia hancur dari menyaksikan pada sebab-sebab. Itu makomnya adalah makom fana, bukan makom bako. Kalau makom bako itu sama sekali tidak memperhatikan sebab-sebab. Ini dia masih melihat kehancuran dari sebab-sebab. Jadi merasa bahwa sebab-sebab semuanya itu hancur. Yang ditahu itu sebab-sebab itu semuanya hancur. Belum nyampe keyakinan kepada Allah sendiri. Kadang-kadang kan bisa seseorang itu menerima, tetapi waktu menerima yang dilihat keyakinannya hanya Allah. Jadi udah ada menyaksikan sesuatu. Nah, kalau itu kan lain. Kalau yang ini adalah sebab-sebab itu hancur. Jadi yang diyakini kehancuran tentang sebab-sebab, bukan kedudukannya langsung kepada Allah. Itu berbeda. Jadi bisa dirasakan kalau kita masih merasakan sebab-sebab itu hancur, yang menjadi keyakinan dan yang kita ketahui benar-benar hancur. Tetapi sayangnya rasa kita itu belum menyaksikan Allah sendiri begitu. Jadi sama-sama mestinya dari Allah ya. Kalau sudah tidak ada sebab, mestinya dari Allah. Tapi tidak terpikir bahwa itu dari Allah. Yang diketahui dia yakin hancurnya sebab. Nah, makanya makomnya makom fana itu. Wa Allah ta'ala falwa abdun muwajiun bil haqiqah ya fadlu rabbi subhanahu disudi lah, karena menyaksikan kepada Allah zahirul alaihi sanaha yang telah jelas perjalanannya ainuruha wa diyauha, artinya cahayanya kelihatan bagi orang yang dikasih melihat, jelas ada cahayanya bagi orang yang itu bukan masih menyaksikan pada sebab-sebab. Sebab-sebab itu hancur, tidak ada. Ainuruha wa diyauha salikun litarikoh, berarti dia melaksanakan lewat jalan thariqah. Ai thariqatul qaum wa ai thariqatul qaum, maksudnya thariqah itu thariqah yang dipakai umumnya manusia di dalam menuju kepada Allah. Jadi melalui kejadian-kejadian yang biasa terjadi kalau kita seolah-olah masuk thariqah. Jadi ya pekerjaan-pekerjaan thariqah itu yang kita kerjakan gitu. Itu orang itu sudah mencapai tingkatan itu. Calikun di thariqah ae thariqatul qaum, artinya thariqatul qaum, thariqah yang biasa dikerjakan oleh kelompok manusia yang berjalan kepada Allah lewat jalan itu. Wasulukuhu laha bitibaril asli, sedangkan lewat dalam thariqah bitibaril asli yaitu sesuai dengan makna asalnya, makna asal orang yang lewat thariqah itu ya caranya ya begitu itu. Nah kalau kita belum melewati ya tidak tahu. Nah pada waktu kita di thariqah itu akan mulai dari pertama sekali sabar, terus naik kepada tingkatan yang lebih tinggi. Ya itu yang dilewati gitu, bukan tanpa jalan. Wa illa amwa jahatu bil haqiqah la takum illa ba'da sulukihi lah. Kalau tidak seperti itu yang dimaksudkan, maka sebenarnya suluknya itu ya seperti jalan itu. Walidha kola
qad istaula ala madaha, qad istaula ala madaha, telah menepati seorang yang lewat jalan tadi atas ruyahnya dan nihayahnya. Ya, lewat jalan-jalan tadi akhirnya bisa disebut benar-benar mencapai ruyah dan nihayahnya. Summa hadzal mustaghrib, kemudian orang yang sudah tenggelam tadi, kalau sudah tenggelam artinya lupa, tidak ingat lagi semua yang ada di hadapnya, hancur. Nah itu macam-macam nanti. Tadi yang saya katakan, kesadarannya baru mencapai tingkat yang dilihat itu hancur, jadi tidak ada, tetapi belum sampai kepada zat Allah. Nah itu kan berbeda. Kalau sudah sampai kepada Allah, namanya jam'u fana, dari bako itu nanti menjadi bako itu, kekal itu. Ya, orang ini lewat memahami dengan keyakinannya tidak melihat apapun lantaran, tetapi belum berpikir kepada yang inti gitu. Summa hadzal mustaghrib, kemudian orang yang tenggelam ini, fil haqiqati liwat zil malkur, dengan cara yang disebutkan tadi, wa ingkana kamilan, biarpun dianggap sempurna, binisbati ahlil luflati, dianggap sempurna, tetapi bagi kelompok yang suka lupa, dia mencapai tingkatan itu. Tapi mandangnya, siapa yang mandang? Orang yang suka lupa. Jadi orang yang bukan orang yang fokus, itu tingkatannya sudah tinggi. Bainkan akamilan binisbati dalil ghoflah, biarpun dia itu sudah dinamakan sempurna, bagi orang-orang yang lupa, bahwa nakisun binisbati liakmala minum, dia masih termasuk nakis, kurang, derajatnya kurang dari orang yang lebih sempurna daripada dia, min ahlil makrifah, dari ahli-ahli makrifat yang lain. Jadi tingkatan makrifat itu macam-macam ya, mungkin hilang kepada sebab-sebab, tetapi belum nyampe kepada inti. Mungkin naik lagi, dia sadar sudah sampai ke intinya. Nah, tetapi waktu sadar kepada intinya, dia itu lupa. Yang disaksikan hanya inti saja. Akhirnya makhluk menjadi hilang. Ya, yang dilihat hanya Allah saja, tetapi makhluk menjadi hilang. Nah, kalau itu juga belum sempurna itu. Tapi itu juga sudah hebat bagi kelompok yang suka lupa. Walidakola uriro annahu urikul anwar, hanya saja orang-orang tadi urikul anwar, tenggelam dalam cahaya-cahaya. Nah, maksudnya tenggelam dalam cahaya-cahaya kan keyakinannya kepada makhluk hilang sama sekali, itu satu cahaya. Penglihatannya itu begitu, itu kan diibaratkan tenggelam dalam cahaya atas makhluk hancur, tetapi belum kepada kumpul kepada bako, kepada Allah. Naik lagi, kumpul kepada Allah, dia merasa kumpul dengan Allah, tapi dalam kondisi dia tidak sadar bahwa di samping Allah itu ada makhluk gitu. Jadi cuman ingat kepada Allah aja. Nah, itu namanya juga belum pernah.
ai ngodikon fi bihari tauhid, artinya tenggelam dalam lautan tauhid. Antu rikona fi hujjati bahril wahdah. Nah ini nanti di dalam akhidiyah hatta lana roa lana sma'a lana jidha lana bisa lana ta'aruka ila biha wa tarzukona tamama ma'u bilotika antu rikona fi hujjati bahril wahdah. Mohon kita ditenggelamkan di dalam laut tauhid. Nah, itu masih ditafsir-tafsir. Ya tadi seperti lupa kepada sebab, tapi masih di tingkat itu tidak menyaksikan bakoknya Allah. Terus naik lagi, naik, tetapi menyaksikan bakoknya Allah, tapi dia lupa bahwa di samping Allah itu ada makhluk. Nah, kalau itu namanya belum sempurna. Matmusul asari, terhapus segala macam asar. Ain matmusatun basilotul an ru'yatil asar, artinya terhapus basirohnya an ru'yatil asar. Nggak tahu sama sekali pada asar. Asar itu bekas-bekas, termasuk makhluk. Wal wasaid wal abid ai roba an ru'yati zalika wasyuri bi ai roba an ru'yati zalika wasyuri bi, dia lupa kepada kehancuran dan tidak merasakan. Nah ini berbeda-beda itu nanti. Kot ulaba sakarohu, telah unggul sakarnya. Sakar itu mabuk, jadi koyo orang gila gitu, yang diingat hanya Allah, Allah ada, Allah, Allah, penting Allah. Nah ini sakarnya berarti menghilangkan kepada kesadarannya. Nah kan belum cakep itu, makomnya masih belum cakep itu. Tapi mencapai makom itu sudah sulit sekali. Biasanya orang-orang yang jazab itu, orang-orang yang jazab yang diingat adalah Allah, tidak memperhatikan kepada makhluk-makhluk. Wawa adamu ikhsasihi gulaba sakarohu, maksudnya gulaba sakarohu wahwa adamu ihsasihi, yaitu ketidakadaan perasaannya. Dia tidak merasakan, menjadi hilang perasaannya. Bil asar ala sohwihi, mengalahkan sakarnya kepada sohwinya, jadi kepada kesadarannya. Tidak, yang ada adalah mabuk, lupanya itu tidak ada, tidak ingat. Wawa wujudu ihsasihi biha, maksudnya sohwi itu adalah adanya perasaan kepada makhluk. Wajam'uhu wawa ru'yatul haq wahdah, wajam'uhu ala farkihi, dan mengalahkan jamak, berarti kumpulnya kepada Allah, mengalahkan ala farkihi. Kalau kumpul dengan Allah, mestinya yang pas itu nggak hilang, bahwa yakin benar ya Allah, tapi dia masih merasakan ada makhluk gitu. Itu mulai naik tingkatannya. Wawa ru'yatul khalqi ma'al haq, maksudnya farki wawa ru'yatul khalqi ma'al haq, menyaksikan kepada makhluk bersama sekaligus menyaksikan pada haq. Wawa fi makom jam'i, berarti dia di makom jama', menyaksikan Allah dan menyaksikan makhluk. Tadi menyaksikan Allah tetapi enggak sadar kepada bahwa dia itu masih bersama dengan makhluk. Nah itu
masih belum mencapai tingkatan ini. Nah, apakah bisa? Oh, kalau sudah diberi, itu bisa semuanya. Fahwa makong ngejami, la makong lafi makongi fargi. Wa fanahu, bahwa istihlakuhu fi wujudil haqi fana. Istihlakuhu fi wujudil haq, dia hancur karena telah memikirkan hak. Nah, itu ya hancur terus masuk ke dalam wujud hak ala bakoi wa huwa syuhru bil khalqi wa huwa maqamul fana alladhi huwa maqamul jam'i lal bako alladhi huwa maqamul farqi wa qawluhu wa huwa ibaduhu ala huduhi, dan menguasai waib rasa tidak ada, rasa waibnya ala huduri, tidak lagi menyadari bahwa dia itu berada pada suatu kondisi. Wa akmalu minha, adapun yang sempurna dari seluruhnya itu yang ketiga ini adalah abdun jama'a bainal amrayni, seseorang yang bisa mengumpulkan kalau sudah dikasih bako tetapi ingat kepada makhluk, jadi tidak ada penghalang. Dia ingat kepada Allah di samping sekaligus ingat kepada makhluk. Nah, itu sudah tidak ada penghalang. Kalau yang tadi-tadi kan hanya ikat ingat kepada Allah, terhalang kepada makhluk, atau hanya ingat kepada hancur, terhalang dari hak lah itu. Wa akmalu minhu abdun, yang lebih sempurna dari itu adalah abdun jama'a bainal amrayni, mengumpulkan kepada dua perkara tadi. Kan nabi contohnya yang sempurna ya Rasulullah, kan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ka milil warasati, dan pengikut-pengikutnya yang sempurna. Wa sababu dzalika annahu syariba minal madadil ilahi wa min kursib tauhid. Sebabnya kok bisa kedua-duanya? Karena dia telah dikasih, andaikan kasih minum, minum. Dikasih kesempatan untuk minum minal madadil ilahi, mencicipi bako, mencicipi hak min kursil tauhid. Dia telah terjun ke dalam samudera tauhid. Jadi orang-orang yang telah terjun ke samudera tauhid yang kamal itu bakoknya ada, farkunya ada. Farku itu pisah, kalau jam'u itu kumpul. Jadi jam'unya tidak memisahkan kepada farkunya, sama-sama perasaannya, sama-sama jadi tahu persis kepada kondisi yang sebenarnya. Fasdada sohwan, maka makin bertambah. Tadi sakannya, mabuknya menguasai kepada sohwinya, menguasai kepada kesadarannya. Sakar mabuk mengalahkan kepada kesadaran orang gila. Orang gila kan. Fasdada sohwan, ini setelah masuk dikasih kesempatan oleh Allah, fasdada sohwan, kesadarannya mengungguli kepada sakarnya. Ya, nggak bisa dibayangkan itu. Bada sakari wahobaan ru'yatil ayar, dan ru'ib dari menyaksikan ayar. Fasdada hudurun, kalau ru'ib dari ayar makin dekat kepada al-haq.
karena sudah tidak melihat kepada Arya dan barang-barang yang lain. Jadi makin dekat kepada kedudukannya, dekatnya dengan Al-Haq, jadi makin dekat. Itu kesadarannya tumbuh, bukan separuh-separuh. Fala jam'uhu wa'u'adu yasimha. Fala jam'uhu, tidaklah jamaknya, artinya ru'ya suha, yujibuhu anfarkihi, melihat hak, tidak terhalang, tidak dihalangi oleh rasa berpisah-pisahnya. Jadi tahu melihat hak, dan dia juga merasakan ada rasa berpisah, ini tidak saling benturan. Ya, melihat hak juga melihat makhluk itu. Fala jam'uhu ala farqi wa huwa ru'yatul khalqi wala farquhu yujibu an jam'ihi. Demikian sebaliknya, tidak menghalangi atau menutup farqu, terpisahnya dari berkumpulnya. Udah tidak bisa dikatakan ini. Ya, tapi ada dan bisa dialami. Wala bakohu yang subduhu an sanai, tidaklah bakohnya itu melawan kepada fanaknya. Tidak ada perlawanan sama sekali. Yuti kulani hakin, yuti kulani kistin kistor, memberikan hak-hak kepada yang mendapatkan hak. Jadi andaikan seseorang mendapat bagian apa, sesuatu diberi bagian, itu dikasihkan. Biarpun pada waktu dikasihkan itu ada lawannya dari pemberian itu, tapi sama sekali tidak mempengaruhi. Wahum wahulahi hum khosatul khalqi alladhi hazur rubatal akmaliyah. Siapa orang-orang tersebut? Adalah khosatul khalqi, makhluk yang khusus, alladhi khazurul basal akmaliyah, yang telah mencapai tingkatan sempurna. Watamakanu fil makomati wamalaku ahwalahum, dia menempati tempat dalam suatu tempat yang memang sudah tempatnya. Wamalaku ahwalahum, dan dia menguasai kepribadiannya. Waminhum Abu Bakrin, contohnya adalah terjadi pada Abu Bakar. Nah, mudah-mudahan kita ya pelan-pelan tapi mengarah ke sana. Jangan terus hanya memikirkan ini datang dari manusia, ya manusia itu yang ngasih. Nah, kufur. Ini datang dari manusia, tapi menyandarkan sebab. Manusia dibagi sebab, karena kalau nggak ada sebab, bagaimana bisa nyampe? Itu tingkat pertama. Terus tingkat kedua, yang ghaib daripada musab, dari asbab. Ghaib, jadi tidak, dia hilang dari segala macam sebab. Dikasih oleh Allah, yang dilihat ya yang kasih Allah, ataupun lantaran-lantaran sama sekali tidak terpikir. Nah, itu tingkatannya ada kalanya ya bermacam-macam, karena sinar-sinar yang datang kepada dia mempengaruhi kesadarannya itu bermacam-macam. Nah, kadang-kadang terus akhirnya tadi menyaksikan fana, kekakan, hancur. Dia sadar akan kehancuran alam itu, sadar, tetapi belum mencapai kepada hakikat. Jadi masih saya sadar benar bahwa hancur, tidak ada alam, tapi saya belum menyadari bahwa saya ini
bersama-sama dengan hakikat itu. Jadi itu masih tingkatan, naik lagi, sampai kepada kesadaran, merasakan kepada bakok, tetapi lupa kepada farki. Jadi hanya ingat kumpulnya saja, tetapi berpisahnya, mestinya yang benar adalah kumpul juga berpisah. Tapi dia ingat hanya sekedar kepada kumpul, berpisahnya lupa. Nah, itu satu tingkatan. Nah, yang paling baik yaitu yang mengumpulkan doa-doanya. Contohnya Rasulullah dan sahabat-sahabat yang mendapatkan tempat semacam itu. Nah, mudah-mudahan perjalanan kita tidak kemudian terhalang. Kadang-kadang terhalangnya apa? Kita dikasih mainan, mencapai udah tingkatan tinggi, tapi akhirnya yang tinggi itu hanya sekedar makhluk Allah. Contohnya meramal, kita bisa meramalkan sesuatu, sama sekali bisa, tetapi ramalan yang kita ramal itu kan bukan Allah. Jadi orang usul itu bukan begitu. Kalau orang usul itu nyampe kepada Allah, bukan kepada ramalan atau bukan kepada kesaktian. Kesaktian itu ciptaan Allah, dikasih kesaktian benar-benar sakti, tapi kan yang dicari hanya kesaktiannya, hanya tingkatan kesaktian, belum sampai kepada pemberi kesaktian. Nah, itu kadang-kadang terganggunya manusia sadarnya hanya sampai itu. Dia sudah menyadari bahwa cara seperti itu adalah yang benar. Nah, memang kadang-kadang memang diperlukan, tetapi kalau kemudian kesadarannya sampai situ ya belum nyampe. Nanti akhirnya kecewa. Karena apa? Karena yang dicari bukan yang benar. Yang dicari adalah sekedar bayangan-bayangan saja. Contohnya saya sakti kasih cambuk. Ya bisa jadi sakti, nyabet-nyabet hancur. Tapi keyakinan saya menghancurkan ya hanya sekedar menyaksikan penghancuran. Yang dinamakan usul bukan itu. Yang dinamakan usul adalah Anda nyampe kepada zat langsung. Jadi kalau masih di situ belajar dan cek-cekan. Tapi itu sudah hebat, karena apa? Yang bisa begitu juga tidak setiap orang. Yang bisa begitu tidak setiap orang. Jadi tertipu, terpukau. Akhirnya nanti kecewanya luar biasa ya kalau itu. Pak, sebetulnya belum nyampe, tapi sudah merasakannya nyampe. Nah, mudah-mudahan perjalanan memang begitu, itu dikasih, bisa meramal, dikasih kesaktian, dikasih, tapi jangan berhenti. Berhenti maksudnya hanya sekedar sampai situ. Harus langsung terus kepada pusatnya, kepada zat, bukan kepada kesaktian-kesaktian atau ramalan-ramalan. Banyak kan teman-teman kita yang gitu, banyak. Nah, tapi kan gak merasa. Yang merasa saya hebat gitu. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, tolong. Memang Anda dikasih, tapi Anda adalah dalam pembelajaran. Jangan sampai dianggap sudah titik, selesai. Artinya hanya sampai menyaksikan kesaktian. Hanya sampai menyaksikan kesaktian. Bukan menyaksikan kepada keberadaan Allah. Usul ilallah adalah bukan itu. Kalau usul ilallah pada hati kan begitu, itu kan ghairullah. Usulnya kepada ghairullah. Menyaksikan, meramalkan, kesaktian dan sebagainya. Itu semuanya ada barang kecek-kecekan, mainan anak kecil. Tapi mainan anak kecil sulit sekali, tidak bisa dicapai. Akhirnya terpukau. Nah, akhirnya berhenti di situ. Nah, kalau berhenti sampai di situ, ya mudah-mudahan diampuni. Kalau tidak diampuni, Masya Allah, sirik.
Jadi syirik yang luar biasa. Mestinya dikatakan sudah nyampe, tapi belum belum sampai. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang seperti itu harus diperhatikan. Jangan terus kemudian bangga. Nah, kemarin kalau dapat apapun itu ya simpan aja. Waktu perlu dikeluarkan, dikeluarkan. Waktu perlu dibicarakan, ya dibicarakan. Tetapi bukan diobral, dipamer-pamerkan, bukan. Jadi tertutup, terbuka secara nyata. Kalau sudah dikasihkan pada hakikatnya, contohnya lau kusifa an hakikatil awliya lau beda fa'inna nu'utahu min nu'utihi wa sifatihi min sifatihi lau kusifa an hakikatil awliya. Andikan kita dikasih kesempatan kusifa an hakikatil awliya, dibuka sudut yang menjadi yang menutupi kepada wali. Biasanya wali itu kan terselubung. Jadi yang kenal wali siapa? Kalau sudah bisa menyaksikan wali, itu orang yang menyaksikan itu ya wali. Kalau tidak wali, tidak bisa. Jadi kalau sudah sampai dibuka an haqiqatil awliya la ubida, mesti disembah. Nah, tapi disembah di sini bukan kemudian artis hanya sekedar ecek-ecekan atau hanya sekedar pamer-pameran, bukan. Ya, menunjukkan pada hakikatnya gitu. Nah, kadang-kadang orang tidak tahan. Akhirnya karena tidak tahan, ya sudah dianggap sampai. Padahal tadi perjalanannya fana anil aghyar, fana anil aghyar. Artinya musnah terhadap barang-barang selain Allah. Aghyar itu barang-barang selain Allah. Musnah tidak disadari ada, tidak disadari. Tapi kesadaran cuma sampai musnah saja, tidak sampai kepada usul kepada Allah. Bako. Nah, kalau sudah sampai bisa usul kepada Allah dari jam'u nanti kumpul. Nah, waktu kumpul itu juga akan sesuatu terjadi. Kadang-kadang waktu kumpul lupa bahwa dia itu adalah sebetulnya dengan makhluk tetap berhubungan. Nah, karena saking hebatnya kumpulnya, lupa bahwa enggak ada makhluk. Nah, keliru lagi. Nah, kalau yang bisa mengatakan kumpul tetapi dia merasakan berpisah, kumpul dan berpisah menjadi satu, tidak saling menghalangi antara kedua-duanya, insya Allah itu hak. Nah, itu yang tertinggi pada Rasul, tetapi sahabat-sahabat juga dikasih. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, juga Sayyidina Umar dikasih gitu. Dan orang-orang pilihan yang dikasih, ya wali-wali yang kita anggap wali, bukan yang diadab. Kalau yang diadab kan gila. Nah, mestinya orang diadab itu kalau dia sadar, sohwinya, kesadarannya lengkap, sakarnya, gilanya menjadi datar, tidak menjadi gila. Nah, bagaimana kok bisa terjadi? Nah, itu ya udah, wah, masya Allah, sulit untuk dibilang gitu. Ceritanya udah benar-benar mendekati kepada hakikat yang semestinya masih banyak bermacam-macam yang harus ditempuh. Sehingga akhirnya benar-benar mencapai kondisi makomnya. Nah, mudah-mudahan yang saya bacakan seperti apa yang dikendaki oleh pengarang kitab ini. Mungkin ada kekeliruan, tapi jangan terlalu banyak. Nah, kalau terlalu banyak akan tersesat semuanya nanti. Nah, mudah-mudahan kita mendekati kepada apa yang dikendaki oleh pengarang kitab ini. Dan semoga Allah meridhoi kepada perjalanan-perjalanan yang kita tempuh dalam menuju usul ilmu. Ada caranya,
takribul usul, takribul usul, li tasyilil usul, li ma'rifatillahi wa rasul. Kalau Anda baca kitab tersebut, takribul usul mendekatkan dalil-dalil. Jadi dalil-dalilnya dikumpulkan semuanya. Terus li tasyilil usul untuk dipelajari supaya makin mudah dalam usul. Usul li ma'rifatillah wa rasul. Nah itu menuju kepada yang tempat yang benar. Kalau bukan li ma'rifatillah wa rasul, li ma'rifati ghairihi aghyar, contohnya kesaktian, contohnya ramalan, contohnya tebak-tebakan gitu, itu namanya belum takribul usul li tasyilil usul li ma'rifatillah wa rasul. Kitabnya ada, saya mohon maaf sudah terjemahkan tapi belum selesai karena ya katanya bukan waktunya. Waktunya sekarang bagaimana lillah bilah itu harus dipahami. Lillah bilah itu ternyata tidak hanya sekedar ucap-ucapan lillah bilah. Nah, yang kebanyakan sudah mengaku lillah bilah, tapi masih juga linafsi binafsi. Kita tidak sadar dan kita tidak merasa kalau masih linafsi binafsi. Nah, akhirnya yang terjebak gitu. Nah, mudah-mudahan sampai sekian dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ikfir yasir ibtah wahdina kore wa alif bainana ya Rabbana wa bilahi taufiq wal hidayah wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min nurusya ala zaman anadu wa barakat wa min kun jami'ah al-afwa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.